Suasana duka pemirsa menyelimuti keluarga dari korban KMP Yunice asal Karangasem yang tenggelam di Selat Bali. Satu keluarga yang terdiri dari 5 orang, 2 diantaranya ditemukan meninggal dunia, sedangkan 3 anggota lainnya masih hilang. Inilah foto 5 anggota keluarga asal Karangasem Bali yang menjadi korban tenggelamnya KMP Yunice. Dari 5 anggota keluarga, baru jenazah sang ibu yang sudah disemayamkan di rumah duka. Sedangkan jenazah anak pertama mereka sudah berhasil ditemukan dan direncanakan akan dikubur berbarengan pada pukul 1 siang nanti. Nasib ayah beserta 2 anak mereka lainnya hingga kini keberadaannya belum ditemukan. Sejak pagi, beberapa kerabat dan tetangga sudah mendatangi kediaman korban untuk mendoakan jasad almarhum serta mendoakan keluarga korban yang belum ditemukan. Karena posisi sekarang jenazah yang kedua dari anak yang tertua sudah berangkat dari negara. Jadi perhitungan jamnya jam 2 sampai sini. Keputusan jenazah yang pertama akan dikuburkan itu ba'da Johor sekitar jam 1. Keputusan keluarga akhirnya memutuskan kita tunggu keluarga yang jenazah yang kedua dari anak yang tertua. Sebelumnya Gatot Pujianto beserta istri dan 3 orang anaknya berangkat pada Selasa lalu menuju kampung halaman sang ayah di Banyuwangi. Namun naas, kapal penyeberangan yang ditumpangi mereka tiba-tiba tenggelam dan menyebabkan 7 orang tewas serta 30 lainnya hilang. Keluarga berharap seluruh korban dapat ditemukan dalam kondisi apapun. Dari Karangasem Bali, Yunda Arista, Anyus melaporkan.